Ini orang yang paling bertanggung jawab dalam tidak terselenggaranya acara diskusi ini adalah Mas Yusuf. Karena setelah podcast kita kemarin malam itu bahwa acara tetap akan membahas nasab, karena di situ memang saya diundangkan untuk membahas nasab. Coba lihat di dalam kronologi dari Profesor Dr. Arief itu, memang saya diundang karena adanya diskursus di tengah masyarakat tentang nasab Alawi yang menurut tesis saya nasab yang terputus, nasab yang batilun, nasab yang mungkatiun, mardudun, wa maudu'un. Disitulah LP2M mengundang saya, kan. Kemudian ketika podcast itu kita bersama pada Suka TV, saya ungkapkan apa-apa yang akan saya narasikan di dalam forum diskusi publik internasional itu. Lalu pagi-pagi itu dari Rabita Alawiyah menghubungi pihak panitia, Mas Yusuf. Ya, dan itu dikomunikasikan kepada saya bahwa dari Rabita Alawiyah keberatan dengan adanya diskusi publik yang akan diselenggarakan 10 September itu membahas nasab. Mereka dari pihak Rabita Alawiyah inginnya hanya membahas sejarah, dan sudah ditentukan yang akan dikirim adalah Alwi Alatas dan Hanif Alatas. Dan itu ada screenshotnya dikirimkan pada saya kepada panitia untuk agar saya juga memperhatikan bersama-sama, karena memang pihak UIN itu kan di jalan tengah. Mereka ingin acara ini berjalan tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, itu kronologinya seperti itu. Mereka dari pihak Rabita Alawiyah mengirim SMS kepada pihak panitia agar 10 September itu tidak membahas nasab, hanya membahas sejarah saja. Kemudian ya mereka meminta dari Rabita Alawiyah itu untuk pihak panitia membuat sebuah video yang menyatakan bahwa benar tanggal 10 September itu tidak membahas nasab, hanya membahas sejarah saja. Cuma rupanya belum sempat ini dari pihak panitia untuk membuat video itu. Akhirnya mungkin terjadi sebuah hal-hal yang di luar kendali, yaitu datangnya dari yang mengaku sebagai dari Mabes Polri itu bahwa acara jangan sampai kalau bisa dilaksanakan karena ada ancaman-ancaman keamanan. Itu mungkin kronologisnya itu. Jadi memang gara-gara pada Suka TV itu dari mereka kalau bisa disalahkan semuanya ini yang ajak podcast ini. Karena memang ini pada Suka ini kompor, kan. Jadi setelah pada Suka ini kan ditonton oleh, bukan hanya di Indonesia pada Suka ini, Mas Yusuf, ditonton juga oleh dari Yaman, dari Mekah, dari Malaysia. Ini banyak orang yang sekarang sedang memperhatikan isu-isu nasab, dan salah satu channel favorit mereka adalah pada Suka TV untuk mendapatkan informasi tentang bab nasab yang sedang terjadi diskursus di Indonesia ini. Maka Rabita Alawiyah ketika melihat pada Suka TV, mereka mungkin gimana gitu kan, mereka berani gitu kan membuat framing untuk datang dan sebagainya. Kalau bisa jangan bahas sejarah saja tapi bahas nasab, kan dalam videonya begitu. Tetapi dari belakang mereka mengatakan tidak boleh bahas nasab, kan. Nah, itu yang sebenarnya terjadi, dan itu masih ada buktinya berupa screenshot SMS atau WA yang disampaikan kepada saya sebagai dari pihak UIN mengharapkan acara itu sebenarnya terjadi, dilaksanakan, tetapi dengan kesepakatan-kesepakatan bersama itu. Saya waktu itu belum memberikan statement apakah betul saya bersedia untuk hanya membahas sejarah. Karena memang kalau bahas sejarah itu sudah ada tokohnya, yaitu Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Kalau saya lebih ke dalam masalah nasab Alawi yang saya teliti, kan. Jadi saya tadinya itu kalau misalnya sampai terjadi ini luar biasa sekali, tapi apapun yang terjadi saya respect
apa namanya apresiasi terhadap UIN Wali Songo yang telah berusaha berupaya untuk mendudukkan bersama pihak-pihak yang apa namanya sedang berdiskursus ini agar ada solusi di tengah-tengah masyarakat. Walaupun itu bukan keputusan, hasil diskusi itu adalah kesimpulan bukan keputusan. Tetapi minimal masyarakat akan melihat bagaimana sih dalil-dalil yang diberikan oleh saya sebagai orang yang telah secara yakin meyakinkan hakul yakin bahwa Balawi ini memang bukan keturunan Nabi. Lalu bagaimana dalil-dalil yang akan diberikan oleh Rabita Alawiyah untuk mengkanter daripada tesis saya itu. Ini mungkin masyarakat sangat apa namanya menunggu itu. Karena memang apa namanya diskusi itu ada yang dilakukan untuk ma'rifatu haqiqati syai'i bil yaqin, ingin mengetahui hakikat sesuatu dengan yakin yaitu tahakkuk wa tasabbut. Ada juga diskusi yang dilaksanakan hanya ingin mengatakan bahwa kita belum menyerah gitu. Seperti diskusi yang sedang apa namanya akan dilaksanakan di Rabita Alawiyah yang mereka mengundang beberapa orang dengan forum tertutup, itu bukan diskusi untuk ma'rifatu haqiqati syai'i bil yaqin, tetapi hanya untuk mengesankan kami belum menyerah gitu. Belum menyerah bahwa kami bukan cucu Nabi, tidak. Nah itu yang apa namanya sedang diupayakan dan kita memahami itu sebenarnya ya. Saya sangat memahami sebagai seorang yang meneliti dari apa namanya nasab Balawi ini bagaimana posisi psikologis mereka di dalam menghadapi sebuah kenyataan bahwa ketika diteliti apa-apa yang telah mereka yakini selama ini ternyata setelah mereka juga ikut meneliti dari tulisan saya itu mereka kemudian mencari maraji-maraji saya itu mereka melihat kitab yang saya sebutkan ternyata memang tidak ada ini. Ternyata memang tidak ada apa namanya sebuah kitab nasab pun yang ditulis dari abad ke-4 sampai abad ke-9 yang menyebutkan bahwa Ubaid leluhur mereka ini anak Imam Ahmad bin Isa, seorang keturunan Nabi yang terkonfirmasi. Ternyata benar loh, Ubaid ini enggak ada di kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai abad ke-9. Oh, ini katanya Imaduddin ini mengatakan leluhur mereka Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat, Ali Qoli Qosam, Ubaidillah yang katanya imam itu tidak ada di dalam kitab sejarah sama sekali. Setelah mereka juga melihat referensi-referensi saya dilihat di dalam kitab-kitab sejarah yang saya sebutkan, oh memang kok tidak ada ini dalam kitab sejarah Musallam Al-Haji di abad ke-6, tidak ada itu nama leluhur mereka. Dalam kitab sejarah Al-Kamil fi Tarikh, tidak ada leluhur mereka. Dalam kitab sejarah apa namanya As-Suluk, tidak ada leluhur mereka. Dalam kitab sejarah Al-Ataya As-Saniyah di Yaman, tidak ada. Ulama-ulama yang disebutkan, ulama-ulama di Mirbat disebutkan, ulama-ulama di Tarim disebutkan pada saat di mana Faqih Muqaddam itu hidup, ternyata Faqih Muqaddam tidak disebutkan sama sekali. Itu mereka mulai gundah gulana gitu kan. Tetapi bersama dengan itu kemudian mereka mencari alibi-alibi historis untuk dapat apa namanya itu meyakinkan kepada diri mereka sendiri terutama juga kepada orang-orang yang masih mendukung mereka bahwa tidak disebutkan bukan berarti orangnya tidak ada. Tidak disebutkan bukan berarti mereka bukan cucu Nabi dan lain sebagainya. Inilah yang akan terjadi, nanti kita akan lihat dari tanggal 7 yang kami ini diundang tapi kami sudah firm bahwa kami tidak akan datang dalam forum-forum yang tidak netral seperti di Rabita Alawiyah itu, bahwa dalil-dalil yang mereka sampaikan sama sekali tidak akan bisa menjawab daripada tesis saya itu. Kenapa saya bisa berkeyakinan seperti itu, Mayusuf? Karena algoritma dari abad 9, bagaimana penyambungan usaha-usaha itu dilakukan, itu sangat terbukti nyata bagaikan matahari di siang hari. Bahwa memang nasab mereka itu dipabrikasi pada abad ke-9
dengan mencangkok, mengokulasi sebuah nasab seorang apa ulama di abad ke-8 atau di abad ke-7 ya, 620 Hijriah, yaitu Abul Jadid, untuk disebutkan sebagai saudara mereka. Tanpa adanya sebuah dalil dari kitab yang semasa atau yang mendekati dari keberadaan Syarif Abul Jadid bahwa dia adalah saudara dari Alwi, leluhur daripada Ba'alawi. Sama sekali tidak ada. Jadi daripada formulasi apa di abad 9 bagaimana mereka mencangkokkan nasab itu tidak akan ditemukan pada abad-abad sebelumnya berbagai macam manuskrip-manuskrip yang akan memverifikasi keberadaan leluhur mereka atau memverifikasi nasab mereka. Tidak akan mungkin itu bisa ada. Rumel Abbas sudah berusaha untuk menjawab kesunyian itu dengan mencari manuskrip-manuskrip, sanad-sanad. Tetapi itu sudah dapat dibuktikan sanad itu sanad yang palsu. Karena sebuah sanad itu tidak akan berdiri sendiri, dia akan menyebut nama-nama dari orang-orang yang bisa jadi orang itu masyhur dan juga yang tidak masyhur. Nah, dari orang-orang yang masyhur itu kemudian kita bisa untuk mengkaji apakah betul dia mempunyai murid seseorang ataukah dia mempunyai guru seseorang yang disebutkan dalam naskah itu. Dan dalam naskah-naskah yang diberikan oleh Rumel Abbas untuk menjawab keterputusan nasab Ba'alawi ini, terbukti bahwa manuskrip itu manuskrip wayang, manuskrip-manuskrip palsu. Kemudian mereka juga bermain di dalam kancah epistemologis. Bagaimana katanya apa yang telah saya tulis di dalam tesis itu tidak sama dengan metodologi para ahli nasab. Sebenarnya saya tidak terlalu ingin memberikan bagaimana metodologi ilmu nasab itu karena saya yakin mereka sudah paham sebelumnya seperti itu. Tetapi ketika saya melihat bahwa mereka juga tidak memahami metodologi ahli nasab di dalam menetapkan nasab, terpaksa akhir-akhir ini saya menulis juga tentang metodologi ahli nasab seperti yang telah saya jawab untuk seorang pembela Ba'alawi dari Madura. Bagaimana metodologi ilmu nasab? Bagaimana kitab Rasail fi Ilmil Ansab menyatakan tentang cara menetapkan nasab? Bagaimana kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab menyatakan teori isbatin nasab? Bagaimana kitab Usul Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab menyatakan teori-teori ilmu nasab? Dan semuanya itu sama. Karena ilmu nasab adalah termasuk di dalam ilmu sejarah, maka ilmu nasab itu teori cara untuk menelitinya itu mirip dengan teori ilmu sejarah, yaitu heuristik, kemudian kritisasi sumber, kemudian interpretasi, dan yang terakhir adalah historiografi. Dan dari sana kita telah dapat menemukan sebuah kesimpulan yang sangat meyakinkan bahwa Ba'alawi ini memang bukan turun Nabi. Ditambah kemudian disyahidi dan dihakimi oleh tes DNA dari beberapa sampel, 180 sampel dari keluarga Ba'alawi yang telah jelas hasil daripada tes DNA mereka adalah berhaplogroup G yang dinyatakan oleh para ahli sebagai bukan keturunan Nabi. Karena keturunan Nabi harus sama dengan orang-orang Arab yaitu J1. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Mas Yusuf. Jadi saya kalau untuk yang telah diputuskan oleh UIN Wali Songo itu mengapresiasi dan kita juga menerima kalau memang itu sudah menjadi keputusan UIN, walaupun saya kecewa ya. Oleh karena itu saya setuju dengan Profesor Hendri Subiakto yang mengusulkan bahwa acara ini harus digelar tempat yang netral, tempat yang ilmiah, yang netral, dan saya mengusulkan Forum Rektor Indonesia untuk mengadakan acara diskusi ilmiah
di tempatnya, bisa di dalam negeri, di luar negeri, atau di mana saja, bisa secara offline, bisa secara online, tidak usah pakai massa, tidak usah pakai apa namanya itu orang yang hadir, cukup saya dan Rabita Alawiyah, saya bersama beberapa teman dan Rabita Alawiyah, kemudian dihadiri oleh para profesor, para rektor dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Setiap universitas kemudian apa namanya mengirimkan seorang pakar sejarahnya yang harus juga didampingi oleh seorang yang bisa baca kitab kuning. Itu bisa ada di dari dalam apa universitas atau bisa mencari dari apa pesantren-pesantren, agar nanti di dalam bagaimana marajik, masadir, referensi yang diberikan itu kemudian kita langsung konfirmasi dari apa namanya sumbernya yang tentunya berbahasa Arab itu. Nanti akan bisa dilihat oleh forum rektor dalam suasana yang akademis bagaimana apa namanya itu kekuatan daripada sebuah postulat bahwa Ba'alawi ini bukan turun Nabi.